Hai semua ke YouTube, jumpa lagi saya Beto dalam video saya yang seterusnya. So kepada korang yang masih baru di dalam channel ini, sila tekan button subscribe dekat bawah dan tekan button loceng untuk notification. So dalam video ni kita nak mengulas ataupun membahas satu isu di mana berkenaan dengan permainan. Permainan ni adalah permainan yang viral daripada aplikasi TikTok. Okay. Mungkin korang yang dapat tangkap apakah permainan tu. Permainan itu adalah permainan patung cactus yang boleh mengajuk ataupun boleh bercakap. Apa kena mengena dengan patung ni? Patung ni dikatakan patung berhantu yang telah dikongsikan oleh seorang pengguna TikTok bahawa dia telah dihantui dengan patung cactus ni sejak dia membeli patung ni. Dan dalam video dia, dia kongsikan pengalaman dan perkara-perkara yang aneh yang berlaku setelah dia membeli patung cactus ni. Actually patung cactus ni pun harga dia pun tak mahal sangat. Dalam bawah 30 pun kau boleh dapat. Dia ada ikut dia punya, kalau kita tengok dekat Shopee ke kat Lazada ke, dia ada macam grade-grade dia. Dia yang ada boleh bercakap, ada yang jenis cactus tu dia boleh menari, dan ada lagu bagai macam-macam function, dan dia ada macam-macam rupa. Ada cactus yang pakai topi lah, ada jenis cactus macam tu lah, lampu dia macam-macam. Berbeza pula harga dia setiap yang berlainan-berlainan tu lah. Dan Beto pasti ramai yang membeli untuk bagi dekat anak-anak main. Macam benda tu nampak look as a fun lah. Tetapi perkara yang kita rasa benda yang boleh menyeronokkan boleh menjadi perkara yang menyeramkan. So sebelum kita nak ulas lebih lanjut pengalaman brother ni, marilah kita tengok video yang telah dikongsikan oleh brother ni di aplikasi TikTok. Jom kita lihat. Weh, aku dah lambat weh. Boy. Eh, siapa tu? Aku dengar macam suara dia tau. Okey, aku tengah makan ni. Kalau korang nak tahu kisah sebenar, betul-betul kisah sebenar, sekarang ni time pukul 11.25. Dan masa ni dah, benda ni dia akan berborak, dia akan bunyi. Tak tahulah sebab apa. Kau dengar tak apa aku dengar tu? Ah, sekarang ni kau percaya kan? Benda ni memang boleh bercakap. Tengok ni. Tengok sendiri, aku dah off dah. Mana off? Mana off? Aku dah off dah. Nampak tu? Aku dah off. Benda ni memang sial. Sekarang ni aku nak tidur dah. So takut aku tak boleh tidur. Sekarang ni pun dah pukul 9.45 malam. So aku nak tidur dah. So aku cabut bateri dia dulu bagi aku boleh tidur lah. Takut je kan. Cabut bateri dia dulu. So bateri cabut dah. So ni pun tak ada bateri dah. So aku biasa kalau aku tidur aku akan minum air masak dulu segelas. At least segelas lah air masak aku minum. So aku minum dulu. Tidur malam semua. So aku tidur. Okay, semalam aku dah post status. So ada orang nak beli hari ni. So hari ni aku nak jual dekat orang. So aku nak balut dia dulu. So aku sandarkan dekat kat sini jap. Ya.
So aku nak balut dia. Balut dia. Oh, nak pergi lah kan. Lepas ni tak adalah aku terkakar tu lagi dah. Aku nak bawa ke bawah. Okay, so hari ni sampai dah dekat Pos Laju. So hari ni saya akan menggunakan JNT Express. So nak timang dek? Timang dulu. So saya menggunakan JNT Express yang pertama. Cepat, esok sampai dah. So kita nak rekod dulu. Berapa? Okay, so kita nak buka untuk video kawan kita, hantar kawan kita. Lah, tak ada ke? Adik kejap ni eh. Aduh, masa ni. Aduh, macam mana boleh tak ada ni? Ke aku tinggal, aku ni dalam kotak tadi dah. Aduh. Masa ni lah. Aku letak dalam kotak lah. Takkan benda tu tak ada pula. Rumah. Sampai juga. Oi. Aku dah letak dalam kotak. Masalahnya, memang aku nak rakam. Okey, hari ni aku nak buat bakar ni, nak bagi korang puas hati. Ni lighter, surat khabar dan ini kertas. Tak ada bateri eh. Kita dalam bakar ni, dah kata sampah ni. Kita akan mula pembakaran tu sebab kawan saya. Sebab kawan saya sebagai bukti. Nah. Ambil rakam ni. Aku tak rasa bakar kau. Tak kira. Ini je cara dia. Supaya tak ganggu aku dah. Tapi tak boleh menyala ni. Okay, nyala dah. Okay, ni api. So saya akan bakar dia untuk kepuasan hati korang. Supaya tak ganggu lah rumah aku lagi dah. So aku oh, itu dia geng, video yang dikongsikan oleh brother pun tak pastilah apa nama dia, tapi dia kongsikan video tu. Actually pada mula-mulanya aku tengok macam mamat ni betul ke tidak, macam nampak berlakon pun dia. Tapi part yang bila dia dengar suara daripada pokok kaktus dia tu, mainan dia tu tak ada bateri, tu nampak macam dia lah benda tu berbunyi dan benda tu tak ada bateri. Yang tu part tu aku tak tahu macam mana, mungkin dia edit ke apa ke. Tapi bila part last, bila dia nak bakar patung tu at the end, dia tak jadi nak bakar. Aku rasa benda ni macam as lakonan semata-mata. Aku rasa macam tertipu jugalah bila tengok video dia ni, as mungkin dia buat benda ni sekadar lakonan dan sebagai konten semata-mata. Tapi kalau kita tengok daripada segi Islam pun ada mengatakan bahawa apa-apa jenis mainan pun yang berbentuk
tak kira lah apa benda pun, patung lah khususnya kan. Kalau benda tu tak dimainkan, memang yalah, benda-benda yang macam ni boleh masuk ke dalam dia tu, mungkin menumpang ke. Sebab banyak juga kes-kes yang pernah berlaku, anak patung dibeli dan dia diganggu oleh anak-anak patung tu juga. Dan yalah, benda ni pun tak terkecuali lah. Mungkin ada juga orang yang berpengalaman mengalami masalah-masalah, kisah-kisah yang seram yang melibatkan dengan patung. Bukan sekadar di negara kita je, even di negara luar pun ada mengalami masalah yang sama. So kalau beli tu untuk bagi anak main tu, kira dibolehkan lah. Jangan kita simpan mainan tu, kita duk frame ke apa ke, tu dah jadi macam sendiri mau ingat lah. Orang kata kalau kat rumah kita kalau ada patung, malaikat tak masuk guys. Itulah dia. So apa pendapat korang tentang isu ni dan juga video ni? Mungkin korang pun rasa benda ni boleh dikatakan it's a fake video lah sebenarnya kan. Nak kata dia ni, entah, aku pun tak tahu. Tapi aku boleh kategorikan mamat ni buat video ni as a content semata-mata untuk menghiburkan orang. Dan jika anda suka konten-konten seperti ini, give a like button, share dengan kawan-kawan korang dan nyatakan pendapat korang. Korang boleh drop komen kat bawah, itu akan baca satu persatu komen korang. Dan jika anda suka konten-konten dalam channel ini, consider to subscribe, tekan button warna merah tu. Percuma je guys dan gratis. Klik button loceng, klik all untuk mendapat sebarang notifikasi daripada Beto Syukri Channel. Dan berjumpa lagi di konten-konten video akan datang. Assalamualaikum. See you guys on the next video. Bye guys.